The Black Panthers 2, PJ City 1. Dan sebelum kita meninggalkan Stadium Bandaraya, ayuh kita saksikan aksi-aksi menarik di antara pasukan Penang dan PJ City sepanjang permainan. Dan ini adalah gol pertama seawal minit ketiga tandukan Casagrande, jaringan peribadinya yang ke-11, dan gol tandukan melalui tandukan yang ke-8 dilakukan oleh pemain itu. Dan ini pula adalah kaunter yang dilakukan oleh pasukan PJ City, namun tandukan Khairil Mohaimin melewati palang gol pasukan tuan rumah. Pasukan Penang menunjukkan penguasaan penuh di separuh masa yang pertama tadi. Mereka kerap memberikan tekanan di pintu gol pasukan PJ City ini. Dan mereka juga memiliki beberapa peluang untuk menambah gol melalui sepakan percuma, antaranya melalui Hendrick Dos Santos. Ketika pasukan PJ City mungkin menjangka peranan separuh masa yang pertama akan tamat dengan 1-0, Sherudin Bogah melakukan satu rebatan kencang di hujung saingan separuh masa yang pertama untuk gol kedua pasukan tuan rumah. Dan Casagrande hampir dapat menambah gol peribadinya yang kedua pada malam ini, namun percubaannya berjaya diselamatkan oleh benteng pertahanan PJ City. Dan dia direhatkan di separuh masa yang kedua tadi. Dan inilah gol jaringan Pirajas, satu jaringan yang cantik melalui hantaran yang baik dilakukan oleh Keguru Sami.